kurikulum kita. Nah, sehingga di sini ya akibatnya 3,9 juta guru yang ada saat ini masih terdapat 25% guru yang di sini ada belum memenuhi syarat kualifikasi. Nah, kualifikasi akademik yang tadi tentunya adalah yang S1 dan 52% itu belum memiliki sertifikat profesi. Selanjutnya nih kasus yang lain adalah guru harus memiliki standar kompetensi yang mungkin akan dibahas di sini adalah sesuai yang mungkin sudah Ibu Bapak kita ketahui bahwa kompetensi guru itu ada 4 kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Di sini ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Persoalan guru ini ternyata Ibu Bapak kalau kita gambarkan, kita dirangkumkan di sini adanya ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang mengajar. Guru mungkin matematika masih diajarkan oleh mungkin guru IPA. Sebaliknya, guru mungkin IPA karena tidak ada guru IPA mengajar diajarkan mungkin ada guru oleh bahasa Indonesia atau yang lainnya. Nah, sini persentasinya besar, masih 54%, ya. Yang linear masih 46%. Berarti belum 50%, belum mencapai 50%. Selanjutnya, kualifikasi guru yang belum setara dengan sarjana yang tadi sudah dibahas, yang gambarnya. Selanjutnya, program peningkatan keprofesian berkelanjutan yang ini mungkin nanti yang akan dibahas adalah kompetensi guru di bidang profesional. Di sini peningkatan keprofesian berkelanjutan atau disingkat mungkin PKP guru yang mungkin masih rendah, masih kurang berminat atau masih kurang motivasi dari para guru untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya yang mungkin persoalan ini juga ada yang keempat itu adalah rekrutmen guru yang mungkin tidak sesuai dengan tidak efektif dengan yang diharapkan atau yang diperlukan yang dibutuhkan. Baik Ibu Bapak sekilas aja. Jadi sini makanya perlu adanya fokus pendidikan khususnya karena mungkin kami akan bahas di pendidikan Oksigen ini. Di sini ada harus adanya penataan kembali satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Selanjutnya juga di sini juga untuk dipokuskan juga untuk bahwa setiap PAUD harus memiliki NPSN nilai nomor untuk ini untuk gurunya adalah NIRANIK nomor induk kepegawaian dan di sini juga bahwa perlu adanya juga di sini untuk memenuhi kompetensi guru yang mungkin secara profesional. Ini sekilas saja kita lanjut. Tadi sudah dibahas bahwa 4 kompetensi guru ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 apa itu kompetensi di sana dijelaskan ya yaitu sudah seperangkat pengetahuan. Ya, kompetensi itu seperangkat pengetahuan, keterampilan, ya, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru secara profesional. Di sini ada 4, yaitu pedagogik, ada kepribadian, dan sosial, dan profesional. Secara konsep, saya yakin Ibu Bapak yang mungkin hadir di webinar ini mungkin sudah memahaminya. Baik kita berbagi ilmu saja sedikit. Selanjutnya, Ibu Bapak, ini pun sudah direncanakan. Jadi yang namanya pengembangan kompetensi guru ini sudah masuk ke dalam rencana strategis, khususnya yang berhubungan dengan sekarang, yaitu kompetensi guru di era digital. Itu mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Sehingga poin pertama di sana kompetensi adalah di sini. Perlunya bahwa guru di sini perlu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Lanjut di sini, 4 kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Ibu Bapak, saya tidak akan menjelaskan secara ini, mungkin sudah memahaminya, apalagi mungkin di sini adalah secara keseluruhan atau secara umum, kompetensi guru, khususnya adalah kompetensi pedagogi, itu adalah meliputi mungkin 4 kompetensi. Yang pertama, apa itu kompetensi pedagogi? Yaitu adalah kemampuan guru untuk memahami sifat-sifat, karakter, ciri-ciri anak yang kita akan ajarkan. Ya, ini secara keseluruhan sudah ada 4. Yang pertama adalah kompetensi di sini adalah untuk memahami karakter atau ciri karakter atau karakteristik anak. Yang kedua, di sini ada pemahaman mengenai pelaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini secara keseluruhan ada 4 ya, menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Selanjutnya, kompetensi pedagogik yang keempat di sini adalah evaluasi tentang hasil belajar. Ya. Dan selanjutnya yang kelima di sini adalah harus mengetahui standar tingkah laku atau standar pembelajaran di sini untuk pengembangan kemampuan anak itu batas-batasnya mungkin yang mana. Ini ada 4 kompetensi secara umum yang mungkin harus kita kuasai sebagai guru secara keseluruhan secara umum. Sementara untuk kompetensi pedagogik untuk
anak usia dini atau guru anak usia dini atau guru pendidik anak usia dini, ini dijabarkan sangat panjang, Bapak, mungkin nanti bisa dibaca dalam slide. Yang pertama yaitu adalah guru harus bisa mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai karakteristik anak. Karena kita yang dihadapi untuk guru pendidik anak usia dini dan anak usia dini, berarti harus memahami karakteristik pendidik anak usia dini. Apabila guru untuk sekolah dasar, berarti harus memahami bagaimana karakteristik anak sekolah dasar yang mungkin usia dari usia-usia 7 sampai mungkin 12 atau 13 tahun. Nah, selanjutnya, itu tadi adalah menguasai bagaimana perancangan, mendesain perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tentunya untuk guru anak usia dini harus bisa menganalisis bagaimana teori, strategi, metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Tentunya untuk pendidik anak usia dini adalah teori bermain, yang bagaimana yang mungkin sesuai dengan aspek yang akan kita kembangkan. Aspek mungkin fisik motorik, sosial emosional, dan yang lainnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting tadi adalah bagaimana pelaksanaan. Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik khususnya adalah dalam merancang kegiatan pengembangan anak. Metodenya apa, strateginya bagaimana, pendekatannya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang bisa dikuasai oleh seorang anak. Dan yang keempat, di sini yang paling mungkin akan dibahas nanti berkaitan di kompetensi profesional adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Ibu Bapak di mana pun berada yang saya hormati, kita tahu kemarin kita atau mungkin sekarang pun sedang berjalan, walaupun sekarang sedang new normal, terasa betul oleh kita sebagai guru betapa butuhnya, betapa pentingnya yang namanya ini adalah perkembangan atau pemanfaatan teknologi ini. Kemarin ketika mungkin hampir 2 bulan, 3 bulan tidak ada pembelajaran di sekolah, bagaimana kita mensiasati, mendesain, merancang pembelajaran untuk anak-anak, sehingga anak-anak di rumah belajar, tetapi kita tetap sebagai guru. Memanfaatkan apa saja di sana, mungkin sekarang mungkin sudah, ibu bapak, kita jangan kalah juga seperti oleh anak-anak kita. Dengan adanya misalnya handphone, di sana munculnya fitur-fitur ada WA, ya, munculnya fitur-fitur sekarang mungkin yang kita manfaatkan hari ini adalah Zoom meeting, ada Google Classroom dan yang lainnya. Dan ibu bapak dan kita semua sebagai guru harus paham betul bagaimana pemanfaatan teknologi ini untuk proses atau pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya di sana dijabarkan yang lebih luas dulu mengembangkan potensi anak seperti apa. Ini adalah kemampuan guru di bidang pedagogi. Selanjutnya juga mungkin di sini adalah mengetahui ruang lingkup sasaran asesmen dalam proses pembelajaran. Selanjutnya juga hasil pembelajarannya seperti apa yang harus mungkin disampaikan kepada orang tua. Dan juga di sini adalah tindakan reflektif, ya, tindakan yang harus kita lakukan, tindakan korektif, ya, dan tindakan inovatif untuk meningkatkan kualitas proses hasil pembelajaran. Ibu bapak yang saya hormati, itu mungkin kompetensi pedagogi secara lebih luas untuk pendidik anak usia ini yang dicantumkan oleh dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Baik ibu bapak, itu adalah kompetensi guru yang pertama. Selanjutnya di sini mungkin ada sedikit contoh-contoh bagaimana kemampuan kita ya di bidang pedagogik khususnya untuk pada guru, bagaimana kita dituntut untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang menarik. Ya, yang tadi sudah disebutkan bahwa salah satu kelemahan kita sebagai guru yaitu adalah tadi kemampuan kita belum bisa mendesain pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran anak bosan, cepat bosan. Yang sangat pertama itu adalah perencanaan pembelajaran. Bagaimana dengan mendesain dari mulai ruangan, ya mungkin di sini ada menata kursi, menata meja, ya penampilan-penampilan ketika anak masuk ke kelas itu dengan mungkin wajah yang menyenangkan dan mungkin tidak dalam hal proses pembelajaran tidak menjenuhkan. Di sini penataan ulang yang pertama mungkin penataan kelas, penataan ruangan, ya bagaimana seorang guru dibutuhkan punya kemampuan di bidang pedagogik adalah ini. Yang kedua, menganalisis teori metode pendekatan pembelajaran yang kita akan pakai sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, karena di sini adalah saya mungkin memberikan contoh di pendidikan anak usia ini dari mulai merencanakan mau menggunakan metode atau mungkin teori permainan yang seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa dan melibatkan anaknya seperti apa dan apa yang akan dicapai dari proses pembelajaran ini. Apakah kalau mungkin untuk pendidikan usia ini tidak membedakan. Ketika pembelajaran maka menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan anak dari mulai fisik motorik, sosio emosional, mungkin termasuk juga kognitif dan yang lain-lainnya. Ini mungkin gambar-gambarnya dan pengembangan potensi anak yang tidak kalah penting. Ibu bapak apalagi dengan kecerdasan anak sekarang itu yang mungkin lebih cerdas daripada kita. Di era generasi
Zero ini ya, anak-anak itu sudah mungkin ada termasuk sekarang masuk ke generasi Z. Generasi Z ini adalah anak-anak lebih cerdas daripada kita. Contohnya terbukti mungkin ketika kita memainkan atau menggunakan handphone atau telepon ya. Anak-anak kita mungkin kita kalah, bahkan mungkin ya anak baru SD atau mungkin SMP sudah bisa menggunakan YouTube dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru jangan kalah. Selanjutnya di sini kegiatan pelajaran yang berhubungan dengan mungkin tadi akan dibahas. Ini adalah kegiatan pembelajaran mulai daring. Ibu Bapak tadi mungkin kompetensi guru di era digital ini, kita sebagai guru mau tidak mau, suka tidak suka. Bagaimana? Walaupun sekarang mungkin teknologi sudah canggih, tetapi kita sebagai guru, nah ini masih dibutuhkan karena guru kita itu adalah guru dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Di sini dalam pembelajaran bagaimana memanfaatkan teknologi yang mungkin sekarang sudah canggih ini menjadi kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini muncul adanya PKBin. Apa itu adalah? Nah, ini pelatihan untuk kegiatan keprofesionalan mengenai daring, ya, pembelajaran melalui daring. Selanjutnya kegiatan Ibu Bapak tidak menutup kemungkinan kita terasa apakah mungkin di sekolah itu siap dengan pembelajaran daring atau tidak. Apabila kita tidak siap dengan pembelajaran daring, apakah dengan kondisi memang sinyal kurang bagus dan tidak apa mungkin tidak tertangkap dengan misalnya internet, kita pun harus siap dengan pembelajaran melalui daring. Selanjutnya di Kabupaten Pandeglang ini, Ibu Bapak, ya tidak heran untuk anak kecil pun usia 3-4 tahun pun di sini sudah bisa memanfaatkan teknologi komunikasi. Di antara dengan menggunakan adalah laptop. Ibu Bapak, dalam pembelajaran kemarin kita terasa bagaimana sebagai guru? Ya, sok aja. Sebagai guru memanfaatkan untuk laptop tersebut untuk bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Ya, anak sekarang sudah terbiasa dengan memegang laptop. Dan kita sebagai guru harus bisa lebih hanya bukan memegang tapi memanfaatkannya. Selanjutnya di sini Ibu Bapak, ya tuntutan dari kita sebagai pedagogi dan berpengaruh juga ke kompetensi kita sebagai profesional. Kita sebagai guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan program guru sebagai pembelajar. Ada situs-situs yang mungkin bisa kita buat, bisa kita kunjungi untuk memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya tadi di pedagogi seorang guru harus bisa mendesain, merancang, membuat suatu penilaian atau mungkin di sini adalah asesmen untuk proses pembelajaran yang bisa mendorong menjadi tindakan yang reflektif. Reflektif itu yang mungkin membangun anak untuk proses pembelajaran. Yang korektif, yang bisa mungkin memperbaiki hal-hal yang mungkin kekurangan dari anak dan kita tumbuh kembangkan, kita mulai dengan baik. Selanjutnya Ibu Bapak adalah kompetensi yang kedua, yaitu adalah kompetensi kepribadian. Ya, secara keseluruhan Ibu Bapak untuk kompetensi kepribadian ini adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mungkin seorang guru ya memilih apa itu kepribadian, ya serangkaian atau sekumpulan atau sosok pribadi yang ada di dalam diri kita, karakteristik kita yang mungkin harus mencerminkan sebagai seorang guru, yaitu adalah yang mungkin memiliki norma, memiliki nilai perilaku, sikap ya untuk sosialnya yang mungkin bisa memberikan contoh suri tauladan untuk anak-anak kita yang kita ajar. Yang kedua yang tidak kalah penting, seorang guru harus berakhlak mulia, jujur, dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, sehingga guru menjadi akan diguru dan ditiru. Selanjutnya, seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, yang stabil, yang dewasa, yang arif, yang bijaksana dan berwibawa. Kenapa? Karena sebagai seorang guru, kita menghadapi beberapa anak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak pandang bulu apa itu anak yang cantik, yang jelek, yang kaya, yang miskin, dan sebagainya. Kita harus bersikap arif, bijaksana. Selanjutnya yang tidak kalah penting mungkin di kompetensi kepribadiannya adalah etos kerja kita. Bagaimana komitmen kita ya untuk bertanggung jawab, rasa percaya diri, badan bangga menjadi seorang guru. Apa maksudnya? Jangan sampai mungkin ini adalah hanya pelampiasan. Saya mengajar, saya menjadi guru karena kebetulan daripada nganggur. Saya tidak berharap seperti itu. Guru harus menghayatkan panggilan jiwa. Saya itu senang mengajar. Contohnya terasa oleh Ibu Bapak ya mungkin sekarang ya. Ketika pandemi ini kita rindu dengan anak-anak, kita rindu dengan pembelajaran di kelas. Secara tidak langsung Ibu Bapak sudah memiliki kompetensi kepribadian ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjunjung tinggi kode etik guru, yaitu adalah bagaimana karakteristik guru selain tadi jujur, tanggung jawab, berakhlak mulia, sopan, santun dan yang lainnya ya. Dan tadi adalah harus memiliki etos kerja dan tanggung jawab kita sebagai guru. Itu adalah kompetensi kepribadian. Di sini mungkin contohnya Ibu Bapak, seorang guru yang mungkin sangat dikagumi
ya sangat dibanggakan oleh anak-anaknya karena memiliki pribadi yang luhur, sopan, santun, mengayomi anak, bahkan ketika berbicara juga bisa menyenangkan anak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga anak-anak ya mungkin digambar ini adalah karena mungkin tadi dengan misalnya senang dekat dengan guru apa ketika pembelajaran, anak-anak memberikan hadiah kepada guru, apakah ketika ulang tahun ada yang lainnya. Berarti seorang guru tersebut adalah sudah memiliki kompetensi dan kepribadiannya. Ini mungkin contoh-contoh Ibu Bapak ya yang ketika proses pembelajaran seperti apa ini dalam karakteristik kepribadian. Selanjutnya Ibu Bapak, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional dan ini mungkin yang ditekankan di materi ini, bagaimana kompetensi guru khususnya pendidik anak pendidikan anak usia dini yang memiliki tadi adalah di era digital ini. Ibu Bapak kita ketahui di era digital ini adalah yang seperti apa? Bahwa perkembangan komunikasi sistem informasi yang sangat global ini yang harus kita pahami. Sehingga yang namanya pemanfaatkan alat teknologi baik itu berupa HP, berupa gadget, berupa mungkin komputer, laptop yang lainnya, tugas kita harus memiliki kemampuan untuk bisa memanfaatkannya. Nah, di sini apa saja sih yang menjadi kompetensi profesional? Yang pertama adalah mungkin seorang guru harus menguasai materi yang diajarkan. Ya, menyusun, mendesain standar kompetensi, kompetensi dasar dan yang lainnya sesuai dengan konsep keilmuan dan perkembangan anak. Tentunya mungkin tadi didasari dari kompetensi, kita sudah memiliki kompetensi kepribadian, di sana adalah bagaimana perkembangan anak yang harus dikembangkan. Materi apa yang harus disampaikan dan bahannya seperti apa? Ya, banyak materi-materi yang sekarang itu mungkin tidak akan kesusahan harus mencari buku seperti zaman dulu, zaman saya yang mencari ke misalnya ke Gramedia karena tidak ada buku. Sekarang tinggal punya pulsa, kita tinggal buka Mbah Google dan yang lainnya. Ya, selanjutnya juga untuk penyampaian juga sekarang bisa melalui mungkin WA, WA grup, ya, video call dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kompetensi profesional di sini? Seorang guru harus memiliki keahlian untuk merancang pengembangan secara kreatif yang mungkin tentunya dihubungkan dengan perkembangan anak. Ibu Bapak, kompetensi profesional adalah kompetensi yang diperlukan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apa itu tugas yang wajib? Itu adalah melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga di sini kompetensi orang guru dibutuhkan untuk bagaimana materinya, bagaimana menyusun perencanaannya, bagaimana mendesain metode pembelajarannya, bagaimana mendesain media pembelajarannya. Nah, dan bagaimana dengan untuk menumbuh kembangkan perkembangan anak? Karena maaf sekali lagi, walaupun kita sudah canggih sudah banyak misalnya teknologi, apabila teknologi itu mungkin oleh kita belum bisa dimanfaatkan dengan baik akan sia-sia. Selanjutnya mungkin kompetensi profesional selanjutnya di sini ada kompetensi keprofesionalan. Apa itu kompetensi keprofesionalan? Seorang guru harus memiliki keahlian yang tidak tadi sudah dijelaskan. Profesional adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan keahliannya. Ketika kita mengajar di PAUD berarti kita harus menguasai tentang materi tentang keilmuan tentang kepaudan. Ketika kita mengajar matematika harus menguasai mengenai pembelajaran matematika, materinya, ilmunya dan sebagainya. Nah, di sini mungkin ada tadi dengan apa program pembelajaran atau mungkin keprofesian yang berkelanjutan dikenal dengan PKP. Nah, di sini untuk melakukan apa Ibu Bapak? Meningkatkan kemampuan kita secara profesional, keahlian kita. Baik di bidang ilmunya, baik untuk penguasaan materinya, penguasaan media pembelajaran, maupun yang tadi pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada. Mungkin yang sekarang itu semakin canggih. Beberapa fitur yang mungkin di dalam teknologi atau mungkin HP tadi mungkin apa dengan mungkin memanfaatkan WA. Ya, sekarang mungkin dulu hanya SMS, sekarang itu bisa mungkin WA. WA pun bisa dengan video call. Sekarang mungkin ada juga program Zoom, yang mungkin seperti sekarang ya. Zoom meeting bisa digunakan untuk pemanfaatan proses pembelajaran. Ada Google Classroom dan yang selanjutnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah untuk kompetensi guru sini adalah membangun kerjasama dengan orang tua di dalam pendidikan, pengasuhan maupun perlindungan anak. Ibu Bapak terasa sekali ketika sekarang dalam masa pandemik ini, di mana seorang tua di sini menggantikan posisi guru di rumah karena pembelajaran melalui atau BDR, belajar di rumah. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa berkomunikasi dengan orang tua sehingga materi-materi yang disampaikan mungkin melalui tadi memanfaatkan media yang mungkin tidak jelas hanya dengan hanya misalnya hanya WA grup saja atau dengan video call saja atau dengan mungkin hanya Zoom meeting saja. Ini perlu ada pemahaman dari orang tua. Ya, sehingga pada waktu belajar di rumah ini BDR ini yang mungkin sekarang akan
mungkin bertahap ke new normal, walaupun mungkin di kita belum mungkin ada pembelajaran yang mungkin secara langsung dengan menunggu kebijakan-kebijakan seiring dengan pengamanan kesehatan buat kita semua. Selanjutnya yang tidak kalah penting di sini adalah pengasuh, dan untuk pendidik anak usia dini ini dominan adalah itu adalah pengasuhan dan perlindungan anak. Ibu bapak, untuk guru itu di sini, guru PAUD adalah selain dia sebagai pendidik, pengajar yang tidak juga ini mendoba sebagai pengasuh dan melindungi anak. Kenapa? Anak usia 0 sampai 6 tahun, ibu bapak yang mungkin dititipkan apakah di daycare atau mungkin di PAUD atau di yang lainnya, ini butuh banget bagaimana seorang guru menjadi pengasuh melindungi anak dari kesehatannya, dari keamanannya, dari keselamatannya. Dan di sini adalah kompetensi yang mungkin dibutuhkan oleh guru secara profesional. Nah, yang terakhir ada komunikasi secara efektif. Apa itu komunikasi secara efektif? Bagaimana seorang guru membangun kerjasama hubungan komunikasi antara guru dengan anak, dengan siswa, antara guru mungkin dengan orang tua, dan yang lainnya. Baik, Ibu Bapak, ini kompetensi yang ketiga, dan mungkin kita menginjak ke kompetensi profesional ini, ada contoh-contohnya. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan tugas profesi kita, tugas mengajar kita, diantaranya adalah untuk menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan. Kita bisa melakukan sekarang salah satunya. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ibu Bapak sudah bergabung di webinar ini Prodi PG PAUD KIPS 5 Bandung. Di sini menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir, bisa melalui workshop, bisa melalui seminar, atau mungkin yang lebih penting, Ibu Bapak, kalau memang belum sesuai dengan mungkin sarjananya, Ibu Bapak bisa mungkin kuliah ke PG PAUD. Ya, itu sesuai dengan kalau memang itu adalah mengajar di PAUD. Kalau memang mungkin mengajar di matematika, ibu bapak bisa mungkin melanjutkan ke jenjang yang sama dengan jurusannya, itu adalah mengambil mungkin perkuliahan ke jurusan matematika. Selanjutnya di sini mengembangkan keprofesian. Ibu bapak, aduh saya misalnya tidak punya uang dan mungkin belum ada waktu kesempatan. Tidak hanya dengan kuliah, ibu bapak di sini mungkin ada workshop-workshop yang mungkin pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan keprofesian kita. Yang dikenal dengan tadi adalah PKB. Program PKB. Selanjutnya, nah mengembangkan materi, Ibu Bapak, tadi kita tidak akan kesulitan dengan mencari buku, harus mencari buku ke toko-toko buku. Sekarang sudah ada yang menyama Edu dan yang lain-lainnya, ada link-link yang ada mungkin di tadi di bawah Google ya, yang memanfaatkan tadi teknologi informasi dan komunikasi. Mau apapun, Ibu Bapak tinggal klik. Nah, misalnya bagaimana mengembangkan fisik motorik anak untuk anak PAUD, atau bagaimana tadi misalnya media pembelajaran untuk matematika yang mungkin sesuai dengan materinya, tinggal klik, kunjungi baik rumah belajar atau yang lainnya, itu sudah ada. Selanjutnya, Ibu Bapak, ini mungkin untuk kompetensi profesional, bagaimana mengembangkan tadi materi pembelajaran secara kreatif, ya, dengan memanfaatkan daring yang ada. Ibu Bapak, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua, memanfaatkan WA Group, Google Classroom, atau mungkin Zoom Meeting yang kayak sekarang, yang bisa dimanfaatkan untuk sarana atau media pembelajaran ketika anak mungkin dibutuhkan. Seperti mungkin saat ini ketika anak belajar di rumah atau BDR. Selanjutnya, mengembangkan profesional ini, Ibu Bapak, kita bisa melakukan studi banding yang mungkin sudah dilakukan oleh kami pun ya di Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Kita studi banding mungkin untuk menimbang ilmu, menambah wawasan kepada lembaga-lembaga yang memang mungkin kompeten untuk memberikan informasi, ilmu, dan materi yang mungkin kita butuhkan. Contohnya, kita mungkin sudah berkunjung di sini ke PMPTK, PLB yang ada di Bandung, di Provinsi Jawa Barat. Ya. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Bapak, ada kompetensi sosial. Di sini apa saja yang dibutuhkan secara keseluruhan mungkin ada tiga. Yang pertama, bagaimana ibu bapak kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan anak, dengan lingkungan yang mungkin orang tua yang bergabung. Nah, bagaimana kita menyesuaikan mungkin kita berkomunikasi di sini adalah terampil berkomunikasi, bisa menyampaikan materi, bisa menyampaikan mungkin tadi beberapa hal yang mungkin untuk diajarkan kepada anak. Nah, ini butuh kemampuan kita untuk tadi adalah untuk berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Menyampaikan informasi, hal-hal yang mungkin dari kita kepada orang lain, sehingga orang lain bisa memahami diri kita, bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemampuan beradaptasi, kita berada kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri di dalam lingkungan. Menyesuaikan diri dengan anak, menyesuaikan diri dengan guru-guru tempat rekan kerja, menyesuaikan diri dengan secara keseluruhan di dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini bahwa kompetensi sosial, bahwa seorang guru harus bersifat atau bersikap simpatik. Apa itu simpatik? Menarik. Ya, berwibawa, berkarisma. Ya, nah dari sikapnya, dari perilakunya dan yang lain. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi sosial yang dibutuhkan oleh seorang guru adalah dapat bekerja sama baik di sini dengan dewan pendidikan maupun komite sekolah. Ya, dan yang terakhir adalah kompetensi guru yang sangat dibutuhkan dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah pandai bergaul dengan tadi dengan dewan kawan sekerja maupun dengan mitra pendidikan. Siapa mitra pendidikan ibu bapak selain komite sekolah?
kira-kira mungkin ada apa lembaga-lembaga yang lain, misalnya mungkin dengan dinas pendidikan, ya, dengan Pak Kabid, dengan yang lain-lainnya. Nah, yang tidak kalah penting dalam kompetensi sosial di sini adalah memahami dunia sekitarnya yang tadi sudah saya jelaskan. Ibu Bapak, ini contohnya saja, ya, bagaimana seorang guru harus memiliki kemampuan kompetensi komunikasi, ya, atau kompetensi sosial. Bagaimana seorang guru di sini memberikan motivasi, memberikan stimulasi, memberikan hal-hal yang menggairahkan atau memberikan semangat kepada anak-anak. Yang bisa dilakukan baik mungkin di dalam, di depan sekolah, di luar sekolah maupun di ruangan. Yang bisa dilaksanakan untuk pembelajaran saat ini, Bapak-bapak, pun hanya dalam kelas, di luar kelas pun anak bisa, bagaimana menstimulasi anak bisa untuk kegiatan literasi. Selanjutnya kemampuan komunikasi nanti adalah dengan orang tua. Ibu Bapak tadi mungkin di komunikasi profesional atau pedagogik, bagaimana memanfaatkan di sini ada mengenai teknologi. Di sini ada berupa mungkin gadget, ada berupa HP, ada mungkin tab atau mungkin yang lainnya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak dan dengan orang tua. Oke. Ibu Bapak, mungkin materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dari saya. Ini mungkin senang pandang, mari bergabung dengan kami, ya. Ini PG PAUD IKIP Siliwangi. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Komala MPD atas pemaparannya ini mengenai kompetensi guru PAUD di era digital. Hal ini menjadi penting karena akan berdampak terhadap hasil belajar anak tersebut. Baik, hadirin, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta yang sudah memiliki banyak pertanyaan mungkin ya. Ini bisa langsung saja menggunakan fitur chat yang ada di Zoom Meeting dan juga di YouTube channel dengan menuliskan tanya, itu caps lock semua, spasi nama, spasi institusi, dan juga spasi pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Baik, sebelum ke materi berikutnya, kami ingatkan kembali Bapak-Ibu sudah mempersiapkan laptop karena kita akan melakukan rapid workshop, jadi ternyata tidak hanya rapid test saja gitu ya, tapi ini pada kesempatan hari ini kami akan menyelenggarakan mini and rapid workshop. Ya, mini and rapid workshop ini akan mengajak kita untuk bisa membuat video pembelajaran untuk anak usia dini. Baik hadirin yang kami hormati, materi berikutnya akan menekankan pada implementasi aplikasi digital, ini dengan fitur-fitur yang sederhana namun menyenangkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Sumitra MPD, beliau lahir di Bandung, 7 Agustus 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Komputer Indonesia dan melanjutkan pendidikan magister di STKIP Siliwangi. Saat ini beliau adalah salah satu dosen favorit nih di PG PAUD IKIP Siliwangi. Selain aktif juga menjadi pembicara di beberapa seminar dan workshop sebagai bentuk pengabdian sebagai dosen. Beliau juga melahirkan. Ternyata Pak Agus ini bukan perempuan saja yang melahirkan, tapi akan berbeda karena beliau juga melahirkan artikel-artikel penelitian dengan menggabungkan ilmu TIK dengan bidang PAUD-nya juga. Ini menjadi sangat menarik dan sungguh menarik ya. Nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, loh kok bisa Pak Haji Agus nih bisa menggabungkan TIK ilmu pada saat S1-nya dengan ilmu kepaudannya. Nanti mungkin akan dijawab secara singkat oleh Pak Agus ya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk itu kami mengundang Bapak Haji Agus Sumitra MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator. Cek sound dulu nih ya. Halo, tes. Oke, jelas suaranya Bu, tolong dicek dulu Bu. Pak Haji Agus, boleh agak lebih ditingkatkan lagi volumenya mungkin ya? Gimana? Volumenya mungkin bisa ditingkatkan lagi karena masih agak sedikit
kurang terdengar gitu untuk Bapak Ibu. Cek, sudah bisa ini? Ya, sudah cukup bisa, Pak. Oke, baik semuanya. Tim, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar PG PAUD IKIP Siliwangi. Saya sebagai pemateri kedua tidak banyak untuk teori-teori karena tadi sudah dengan pemateri pertama. Kita bisa menyiapkan para peserta webinar laptopnya ataupun komputernya, kita nanti akan sedikit ya membuat video pembelajaran untuk anak usia dini. Bapak Ibu semuanya, saya di sini ingin mempertegas saja bagaimana proses pembelajaran yang sekarang ini dilakukan oleh hampir di seluruh kalangan pendidikan, khususnya di anak usia dini ya. Pastinya metode online atau virtual itu digunakan hampir di seluruh pembelajaran. Kita tahu sebelum adanya wabah COVID-19 ya, semua orang memberikan pembelajaran melalui pembelajaran yang konvensional, tatap muka secara langsung dengan para peserta didik ya. Ini dari sejarahnya sudah seperti itu, tatap muka ya. Sekarang muncul ya wabah COVID ini dipaksa akan kita harus memberikan pembelajaran melalui online ya, mau tidak mau bisa nggak bisa harus bisa. Nah, jadi di sini pastinya setiap orang ya, setiap guru, setiap dosen mempersiapkan apa strateginya, apa caranya, aplikasi apa yang digunakan oleh setiap guru di dalam pembelajaran di kelas. Pastinya berbeda ya antara konvensional dengan online. Kalau dulu kita memiliki berbagai cara, ada alat permainan edukatif ya, bisa melihat secara langsung perkembangan si anak. Kalau sekarang kita hanya bisa melihat di virtual secara tidak nyata ya, maya seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana transisi itu bisa kita gunakan sebagai guru yang profesional. Tidak ada alasan lagi saya tidak bisa, Pak, menggunakan WhatsApp. Saya tidak bisa menggunakan Zoom. Saya gaptek, Pak. Itu pastinya sudah ketinggalan. Makanya harus siap dengan kemajuan teknologi yang ada. Dari situ biasanya nanti kita akan transisi. Mungkin nanti pemerintah membuat kebijakan baru bagaimana pola kenormalan baru ya saat belajar itu bisa ada tatap muka dibarengi dengan online ya. Nah, itu nanti penggabungan antara metode konvensional dengan metode online itu membuat metode pembelajaran yang baru dinamakan adanya blended learning. Nah, saya yakin para peserta webinar sudah pada tahu ya, blended learning. Ini kalau ibu-ibu di sini, saya lihat banyak ibu-ibu ya, mendengar blended itu seperti blender ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Itu dari blender, Bu. Mencampurkan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran online. Nah, tapi di sini saya yakin juga saat ini ibu-ibu kan sering memberikan tugas juga ya. Saat dulu konvensional kita tidak pernah ataupun jarang berikan PR pada anak usia dini karena emang tidak boleh ya, berikan PR kan itu beban bagi mereka ya. Tapi di sini karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran di rumah
itu pastinya tiap hari Ibu ngasih tugas terus ya Bu ya. Ya saya yakin itu. Tiap hari anak-anak belajar membaca. Nah, yang membaca dan sebagainya seperti itu kan. Membaca Al-Qur'an, huruf hijaiyah dan sebagainya. Laporan kirim ke aplikasi tersebut. Nah, di sini nanti ke depannya transisi pemulihan COVID-19 itu pastinya akan membuat metode ini digunakan oleh kita semuanya. Ya, katanya ada wacana pembelajaran itu akan ada tatap muka tapi giliran ya Bu ya. Nah, seperti itu kan. Nah, pasti ini ada nanti digunakan blended learning. Bu ya, blended. Oke, baik. Selanjutnya, dari tadi konvensional pembelajaran, ya konvensional learning, dan online learning, kira-kira mana sih ya, ya pembelajaran yang kita sekarang itu rindukan? Baru aja dikasih 3 bulan, nggak ketemu anak-anak ya Bu ya. Sepertinya sudah, aduh kangen banget ya. Kangen celotehannya, kangen senyumannya, kangen tawanya. Begitupun dengan anak-anak, pasti kangen dengan guru-gurunya yang sangat kreatif. Pasti di sini saya kemudian, kira-kira dari kelima aplikasi ini, ya, para webinar semua, kira-kira mana yang sering ini aplikasinya nih? Ayo, aplikasi itu mana? Oh ada ya, meeting mungkin seperti saat ini ada juga ya, karena fasilitas dari PAUD tersebut, orang tua juga ada yang bisa menggunakan itu, banyak juga yang ya kan Zoom meeting. Ataupun mungkin ada menggunakan website-nya sekolahnya. Bisa itu online. Ataupun bisa pakai Webex meeting? Boleh, ya. Nah, ternyata tidak sedikit juga yang banyak menggunakan WhatsApp group di sana, Bu ya. Wah, semua orang membuat grup beserta orang tuanya untuk memberikan pembelajaran secara online. Jadi di sini kalau saya lihat ya, saya juga survei dulu melihat ternyata WhatsApp lah yang menjadi aplikasi favorit untuk memberikan pembelajaran online. Nah, dari sini kita pernah enggak berpikir ternyata aplikasi itu enggak usah yang mahal-mahal ya, Bu ya. Enggak usah yang sulit-sulit gitu kan, ya enggak usah yang ribet-ribet, terus registrasi, daftar email dan sebagainya. Ternyata pakai WhatsApp pun yang sederhana saja kita bisa memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita. Nah, jadi saya memiliki konsep dari sederhana itu, ya. Hal yang sederhana kita akan bisa buat karya yang luar biasa. WhatsApp bisa menjalankan pembelajaran kita sampai sejauh ini kan, Bu ya? Tidak ada masalah kan? Kuota, sinyal WhatsApp insya Allah Bu stabil saya lihat ya, Bu ya. Jadi jangan pernah aduh Pak, aku mah pakai WhatsApp nih Pak, kumaha Pak? Tidak apa-apa Ibu ya. Ibu lanjutkan saja itu WhatsApp. Yang jelas Ibu tetap memberikan pembelajaran profesional, tidak melihat pakai aplikasinya apa, tidak melihat. Yang jelas Ibu dengan orang tua, dengan anak terus adanya komunikasi dengan baik Ibu ya. Selain itu, daripada kesederhanaan, saya yakinlah Bapak Ibu semua di sini lihat ya, bagaimana saat dulu kita konvensional, APE-APE yang kita buat itu yang sederhana, yang ada di lingkungan sekitar kita. Dibuat sangat-sangat menarik, sangat cantik, sangat elok sekali. Ini yang buat siapa? Yang buat adalah guru-guru PAUD yang kreatif, yang inovatif. Ya, pokoknya jempol lah buat guru-guru PAUD ya, bisa membuat kreasi-kreasi seperti ini. Ya, sederhana nggak? Sederhana. Apakah harus yang beli APE-APE beli yang mahal-mahal? Ternyata dari hal kecil pun, hal sederhana pun kita bisa membuat ya alat permainan edukatif yang menarik. Seperti ini edukatif, kardus bekas ya, sederhana kan. Nah dari situ saya memiliki pemikiran untuk tolak ukur. Saat ini kita melakukan pembelajaran tentang online terus ya Bu ya. Berpikir bagaimana kalau kita membuat video pembelajaran
Pak, saya sudah pernah melakukan, Pak. Oh iya, pasti saya yakin dari semua peserta ini sudah pernah membuat video pembelajaran. Di-share di grup WhatsApp-nya. Seperti itu. Apa yang dilakukannya? Aplikasi apa yang dipakainya? Berbagai macam aplikasi video pembelajaran itu banyak, Bu. Ya. Apakah itu video Movie Maker, ya, Viva Video, dan sebagainya. Kita nggak pernah berpikir, ya. Lihat, tolak ukur saya adalah ruang guru. Tidak pernah terpikiran sebelumnya bimbel online nomor satu di Indonesia itu menggunakan video pembelajaran. Ya. Jadi dari sini kita lihat, kenapa kita tidak meniru, Bu? Ya, mencontoh kalau emang maju baik, contoh saja, Bu. Ya. Kita bisa membuat video ini dengan aplikasi yang sangat sederhana, Bu. Ya, kalau di ruang guru ada gurunya terlihat menjelaskan, ada animasinya, kita pun nanti kita akan coba, ya. Biarpun tidak seperti ruang guru. Nah, makanya para peserta webinar yang sudah siap dengan laptopnya, ya, kita akan workshop pembelajaran menggunakan video dengan aplikasi yang sederhana. Kira-kira aplikasi apa sih? Saya yakin ini sudah familiar, Ibu, ya. Bapak Ibu, familiar gunakan oleh kita sehari-hari, Bu. Ya. Aplikasi Office, Bu, Office itu apa? Pak, Office itu apa? Ibu tahunya yang Microsoft Word, ya, Bu, ya. Microsoft Excel-nya itu, Bu, betul. Ya. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Ya, Office di sini. Tapi Office-nya jangan Office yang lama, Ibu Bapak, ya. Tolong nanti jika Bapak Ibu Office-nya masih lama, bisa di-update, Bu, Bapak. Minimal Office di 2013, Bu. Nah, ya. Jadi nanti di sini kenapa di Office 2013, ya? Karena di sini memiliki fitur-fitur yang bisa mengekspor dari slide PowerPoint ke dalam slide ataupun ke dalam video pembelajaran, ya. Nah, di sini, ya. Nanti kalau kita klik file, itu ada menunya export. Nah, di sini export daripada slide PowerPoint dirubah ke dalam bentuk video, Bu. Jadi itu, di situ ada menunya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat di laptop masing-masing, jika di bawah 2013, pasti menu tidak akan ada, Bu. Ya. Nah, setelah itu, kita akan meng-create video. Ya. Kita akan create video setelah kita membuat materinya, menyiapkan materinya, baik itu visualnya, baik itu audionya, ya. Kita bisa membuat video itu langsung di-create dan disimpan di dalam video. Nantinya berbentuknya MP4 video, ya, Bu, ya. Nanti kita bisa memilih, Bu, kualitasnya mau yang high, yang medium, ataupun yang low, ya. Pastinya membuat kapasitas juga akan bertambah besar jika yang high, ya, Bu, ya. Jika kita sering-sering sharing menggunakan WhatsApp, pastinya mungkin yang ringan-ringan saja, ya, Bu, ya. Yang low saja itu tidak akan memakan kuota atau porsinya yang berat di saat nanti kita akan share kepada orang tua peserta didik kita. Baik, Ibu-ibu yang sudah siap dengan laptop masing-masing, tidak usah lama-lama, ya. Kita akan praktekkan saja membuat video pembelajaran, ya. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan temanya masing-masing nih. Saat ini mungkin Pak Wud ini temanya sekarang sedang belajar tentang binatang. Pak Wud ini sedang belajar tentang pekerjaan sehari-hari ataupun yang sekarang lagi kekinian, ya, tentang COVID-19. Nah, itu mungkin, ya, yang saya sekarang terapkan ataupun yang saya praktekkan, bagaimana mencegah virus COVID-19. Nah, di sini kita buat dulu slide-nya, ya. Kita buat slide. Nah, oke. Okay. Langsung saja di slide-nya ibu-ibu semua, ketik saja, Bu. 6 cara, contohnya ini, ya. 6 cara mencegah virus corona. Nah, seperti ini, ya. Kita buat saja langsung. Nah, langsung. Tutorial di sini. Nah,
ini sudah ada tampilan slide seperti ini kan. Nah, tinggal kita menambahkan. Biar lebih menarik, tambahkan audionya. Saya yakin ini ya ada yang sudah bisa di sini ya, saya yakin ya. Tinggal mempertegas kembali dan juga lebih kreatif lagi membuat konten-konten yang sangat menarik di sini ya. Di sini kita menambahkan audionya seperti apa. Nah, audionya kita tinggal insert, cari di sini audio ya. Ibu Bapak bisa merekam suara langsung di laptop atau bisa merekam suara di luar laptop. Bisa menggunakan handphone kita mungkin. Nantinya harus berbentuknya MP3 ya, Bu ya, Bapak ya. Kita bisa buat itu, kita bisa merekam suara kita, kemudian diubah, di-convert ke dalam bentuk MP3. Nah, kebetulan saya sudah menyimpannya. Kita simpan saja di komputer kita. Sudah menyimpan. Nah, 6 cara mencegah virus corona. Ini langsung saja kita kasih namanya judul. Itu kan bentuknya MP3 ya, Bu ya. Insert saja di sini. Nah, nanti akan muncul gambar speaker, Bu. Berarti ini ada audionya. Seperti ini, Bu, Ibu boleh simpan di mana saja, bebas ya. Mau di atas, mau di pinggir, mau di bawah. Yang jelas, jangan lupa, jika nanti kita akan tampilkan, itu harus disembunyikan. Jangan sampai nanti kita saat sudah mau dibuat video, Bu. Contohnya, Ibu ya. Seperti ini. Nah, tampil masih kelihatan. Oh, ada gambar speakernya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita coba lihat di sini ada menu namanya menu hide dari show. Jadi kita sembunyikan, jangan ditampilkan di tampilan slide nanti yang akan kita tampilkan. Klik hide dari show-nya. Kemudian di sini dirubah untuk otomatis. Jadi saat tampil itu langsung otomatis ada suaranya. Kita cek ya, Bu ya. Suaranya semoga jelas terdengar. Kita volumenya kita fullkan dulu. Nah, ini suara saya, Bu ya. Ini asli ya, Bu ya. Suara saya langsung rekaman. Nah, seperti itu. Jadi, slide ini ada suaranya. 6 cara mencegah virus corona. Oke. Kira-kira 6 itu apa saja, Bu ya? Mungkin itu bisa tahu lah. Pertama, mungkin apa dan apa bebas membuatnya gimana. Kalau saya yang pertama menambahkan yaitu adalah mencuci tangan dengan sabun. Pastinya itu ya yang pertama. Nah, ini yang pertama saya buat mencuci tangan dengan sabun. Oke. Kira-kira apa ya? Nanti narasinya Ibu buat aja ya. Mencuci tangan di dalam air dengan menggunakan sabun. Oke, kita tambah lagi, Bu. Bapak insert audio kembali. Nah, tadi harus ingat, harus menyiapkan suara tiap slide-nya. Ya, suara kita harus disiapkan. Mencuci tangan, jangan lupa filenya jangan sampai ketukar, Bu. Ya, filenya mencuci tangan, kita malahan ke yang lain nanti nggak sinkron. Ya, cuci tangan mana? Oh iya, ini kita masukkan saja insert cuci tangan. Oke, sudah tampil. Jangan lupa juga kembali kita hide ya, sembunyikan, langsung tampil sendiri. Cek lagi, betulkah ini cuci tangan? Takutnya nanti malah pakai masker. Coba dulu saja. Oke, artinya sudah sesuai, Bu ya. Oke, baru 2 slide. Kita coba lagi yang slide selanjutnya. Yang ketiga adalah jika kita bersin ataupun batuk, tutup dengan siku kita. Nah, kita menambahkan ketikan, ya, kemudian juga gambar. Oke, siap. Tambah lagi di sini, ya, insert kembali. Sama caranya sampai Ibu membuat, Bapak Ibu semua membuat berapa slide yang akan Ibu buat, ya. Ini adalah siku ya, cari siku, siku, oke, insert oleh siku, hide lagi dan di automatically lagi, jangan lupa, oke, sampai sini mungkin ada yang bisa mengikuti ya, oke, semua ada yang bisa mengikuti, alhamdulillah, terima kasih. Nah, oke, cek dulu betul nggak ini?
Oke. Oke, ditutup dengan siku. Oke. Sudah sesuai. Kemudian selanjutnya adalah untuk muka atau wajah. Nah, ini tambah lagi suaranya tiap slide. Suaranya apa nih yang sekarang? Kira-kira kontennya apa? Tambah lagi ya, Bapak Ibu ya. Tiap slide mesti ada suaranya dong. Nanti anak pusat ini kan ini videonya nggak menarik nih. Buatlah yang menarik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pada bisa, pada jago-jago di sini ya. Ini ingin mempertegas kembali ya. Biar nanti kita salah satu cara bagaimana memberikan pembelajaran saat ini. Jangan terus, tapi juga harus share video-video pembelajaran. Juga jangan terus di YouTube, kan di YouTube kadang-kadang ya, tidak sesuai dengan tema yang kita hari ini. Misalkan tidak sesuai dengan tema, makanya buat saja sendiri, biar mudah ya Bu ya. Baik, ini tentang muka, berarti muka di sini insert kembali. Oke. Okay. Hide and automatically. Cek kembali, kira-kira apa? Betul nggak nih soal muka ataupun wajah? Ah, seperti itu ya. Sudah. Hide, sudah di-hide. Kemudian yang keempat, ini kan kita ada 6 cara ya Bu ya. 6 cara. Nah, yang keempat adalah gunakan masker. Nah, Ibu-ibu pasti saya yakin lah suaranya, penambahan kata-katanya, bisa silakan mau panjang mau sedikit bebas lah, tambahkan kembali audionya, insert kembali audio MyVisi ya, di dalam komputer sudah tersimpan rekaman kita, rekamannya bisa pakai handphone ya Ibu ya, kalau nggak langsung di laptop juga bisa ya Bu ya. Tadi ini masker, pakai masker, hati-hati jangan sampai tertukar Bu slide-nya, masker pakai masker. Oke, pakai masker. Oke, yang ketukar boleh cek dulu ah. Oke, keempat sudah, tinggal dua lagi. Selanjutnya saya menambahkan hindari keramaian dan tetapkan social distancing. Oke, ini tambahkan kembali audio yang kita inginkan, tambahkan. Nah, seperti itu. Ini adalah kerumunan keramaian. Kerumunan keramaian, siap, tambahkan. Oke, gambar ini boleh di mana saja disimpan. Yang jelas jangan lupa harus di hide dan automatically kembali. Tiap itu berulang-ulang pasti disembunyikan. Dan terakhir adalah diam di rumah saja. Nah, seperti ini, di rumah saja, insert kembali, kemudian juga audionya. Iya, di rumah semua sudah diisikan suaranya. Kemudian juga tulisannya, gambarnya sudah selesai. Nah, nanti kita klik file yang tadi ya Bu ya. Di sini Bu, file. Tambah sini semua bisa mengikuti ya. Oke, kita bareng-bareng ya. File. Oke, sudah file. Nah, di sini lihat. Ada menu ekspor. Nah, ini ekspor, Bu. Kita ekspor ke dalam video pastinya, Ibu-ibu ya. Bapak Ibu. Ekspor ke dalam video di sini. Nah, di sini kita akan ekspor ke dalam video. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Ini langsung ya, Ibu aplikasikan di rumah, Bapak Ibu. Nanti kita create a video ini. Create a video. Klik. Nah, di sini mau kapasitas yang seperti apa tadi, Kak? Mau high, mau medium, mau low. Ini pastinya berbeda kualitas.
tapi juga nanti untuk kapasitasnya tidak besar-besar. Sebetulnya saya kalau di menggunakan WhatsApp, pilih yang terkecil ya, yang low quality. Ininya dinolkan dulu semuanya, nol-nol, baru di-clip video. Entah nama file tersebut apa, Ibu tinggal rubah saja di sini nama filenya apa, mungkin video pembelajaran contohnya ya, tentang corona. Nah, seperti itu ya. Corona. Langsung saja save, Bu. Save saja di sini. Nanti kita mesti bersabar menunggu melihat proses ekspor dari slide PowerPoint ke dalam video. Nanti di situ ada, Bu. Nanti itu akan terus maju sampai selesai ya. Loading lah, kita sabar menunggu sambil minum kopi mungkin ya. Tapi pada start 6 slide mungkin waktunya 4 menit ya, Bu ya. Tidak lama-lama ya, Bu, tidak sampai 2 jam 3 jam ini ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa hasil yang kita buat barusan videonya. Ya, kita akan lihat saja bagaimana video yang barusan kita buat. Nah, ini adalah hasil video yang dibuatnya. Nah, jadi itu ya, Bu ya, tidak lama, hanya 1 menit 6 detik saja, kita bisa nanti langsung share di grupnya, powernya masing-masing diberikan kepada anak positif ini agar mereka dapat pembelajaran. Ya, ini salah satu saja, salah satu cara kita mensiasati sebagai guru profesional, salah satu cara bagaimana kita memberikan pembelajaran secara online. Jadi dengan menggunakan video pembelajaran ya, seperti itu. Baik, saya kira dari video tersebut ya, dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana sih ya aplikasi sederhana yang kita bisa buat ya, yang saat ini kita miliki ternyata bisa membuat pembelajaran yang berbasis ya, yang berbasis teknologi ya, tidak usah yang berat-berat Ibu ya, tidak usah yang aduh hebat-hebat, cukup saja menggunakan Office juga kita bisa membuat video pelajaran tersebut ya. Jadi dari hal tersebut sangat sederhana ya Bapak Ibu semua ya, sangat sederhana sekali. Saya kira, saya yakin Bapak Ibu semua sudah berhasil buat video tersebut di rumah masing-masing ataupun di sekolah masing-masing. Itu ya. Jadi kembali lagi pada prinsip kesederhanaan ya. Kita tidak usah malu, tidak usah gengsi. Hanya Office, hanya WhatsApp. Dimulai dari hal-hal yang kecil ya, Bu ya. Ya, hal kecil. Kemudian juga dimulai dari hal yang sederhana sampai ke hal satu ayat. Nah, itu saya kira menjadi konsep ya. Itu saya tekankan ya, baik juga mahasiswa juga pada teman-teman yang lainnya.
Insya Allah saya yakin lah, saya yakin ini Bapak Ibu semua tidak merasa puas ya, karena waktu juga ya, waktunya terbatas. Jadi kalau tidak puas, marilah bergabung dengan kami di IKIP Siliwangi. Kalau enggak, silakan hubungi saya di dilabuspiro@gmail.com. Kita bisa berkomunikasi juga bersilaturahmi kembali. Di lain waktu ya Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga ini sampai di sini, semoga memberikan inspirasi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Agus yang sudah memberikan pencerahan, referensi juga. Jadi sekarang ada kayak timbul banyak ide-ide kreatif ya, karena kita tahu bahwa guru-guru PAUD itu terkenal sama kreativitasannya. Jadi mudah-mudahan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Agus ini bisa menjadi sumber inspirasi dan juga referensi juga untuk teman-teman kita yang sangat cinta dunia kepaudannya ya. Baik, sudah dua pemateri yang menyampaikan materi pada webinar, pada kesempatan webinar hari ini. Saya akan memberikan kesempatan bagi para peserta webinar, baik itu di YouTube channel maupun juga dari Zoom meeting, untuk bisa bertanya langsung mungkin ya. Ini saya akan... Oke, baik. Silakan, ini saya dibantu sama teman saya juga yang akan men-share kira-kira pertanyaan dari Bapak Ibu agar bisa ditampilkan juga di sini. Silakan. Ini saya dibantu dengan Bu Rita, salah satu dosen PG PAUD juga. Silakan Bu Rita. Oh ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah datang jauh-jauh. Ternyata ini tidak hanya dari daerah Jawa Barat saja. Tadi saya sempat melihat ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang dari Sulawesi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di webinar kali ini. Baik, ini sepertinya sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya ini langsung saya bacakan saja atau mau kita berikan kesempatan untuk peserta untuk bertanya langsung? Dibacakan saja ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Yulianti. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat pembelajaran yang inovatif bagi guru, khususnya di masa pandemik sekarang ini, bila dikaitkan dengan pembelajaran teknologi, apakah anak perlu diajarkan teknologi di masa pandemik dengan bimbingan orang tua, mengingat anak lebih tertarik pada games, YouTube, dan TikTok? Wah, ini kayaknya sangat kekinian sekali ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Kita tampung terlebih dahulu mungkin ya pertanyaannya. Atau langsung dijawab? Langsung dijawab saja, silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih ini kepada penanya, pada Yulianti ya. Ya, terima kasih ini bagaimana cara penanya, pada Yulianti ya. Nah, di sini bagaimana cara membuat pembelajaran yang inovatif? Oke. Bagaimana cara membuat pembelajaran yang inovatif di masa pandemik ini? Ya. Alhamdulillah ya, melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya selama 2 bulan ini kelihatan tadi adanya harus ada komunikasi antara kita sebagai guru ya dengan orang tua. Ternyata ibu bapak, apabila kita ada komunikasi antara kita sebagai guru dengan orang tua, itu muncul ya pembelajaran yang bagaimana. Kita itu mungkin hanya sedikit memberikan pengarahan, contohnya misalnya ibu bapak misalnya untuk guru PAUD ya, misalnya hafalan doa misalnya untuk berbuka puasa misalnya kemarin ya. Bagaimana biar menarik, ibu bapak
Mungkin di sini seperti apakah misalnya orang anaknya harus dibimbing dan sebagainya. Sekarang itu ibu bapak, apalagi misalnya anak yang usia 6 tahun atau 7 tahun atau 5 tahun, sekarang itu ada fitur-fitur itu yang mungkin dipilihkan dulu YouTube-YouTube yang memang sesuai dengan usianya. Ya. Di sini pembelajaran kita bagaimana mungkin bekerja sama dengan orang. Kalau kita memberikan penjelasan ibu atau bunda, yanda, misalnya hari ini kita belajar mengenai, misalkan, tadi mengenai tubuh kita. Mengenai tubuh kita, di sini, apabila mungkin melalui dari, seperti apakah? Ada fitur-fitur yang mungkin kalau kemarin disarankan oleh pemerintah, contoh misalnya dengan ada televisi atau di rumah belajar dan sebagainya, yang tadi harus ada kerjasama dengan kita dan orang tua, itu memilih fitur-fitur. Itu kalau bisa diberitahukan link-nya. Ini tahap yang pertama. Seorang guru, ya, jangan keduluan oleh orang tua atau mungkin oleh anak, ya, mencari fitur-fitur atau link-link yang Bapak, kita tidak akan kesulitan di rumah belajar atau yang lainnya. Yang kedua, ya di sini, apakah perlu diajarkan kepada anak? Betul, perlu sekali. Kenapa perlu diajarkan? Diajarkannya seperti apa? Mungkin mengajarkannya sesuai dengan usianya. Adik yang harus dibuka ini, jadi dipilihkan, Ibu Bapak, memang materi-materi yang sesuai dengan usianya. Karena sekarang itu, dengan kecanggihannya teknologi, misalnya di dalam HP, anak membuka A, nah misalnya termasuk keluar yang mungkin B atau yang selanjutnya. Nah sekarang, bagaimana mendesainnya Ibu Bapak untuk berhubungan teknologi ini? Yang pertama, Ibu Bapak, mungkin tadi sudah diajarkan oleh Pak Haji Agus, ya, misalkan beberapa materi sedikit, hanya mungkin 1 atau 2 menit. Yang keduanya, sampaikan kepada orang tua apabila ada link yang mungkin berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh kita. Yang ketiga, Ibu Bapak, yang perlu mungkin didesain apabila di masa pandemi ini karena PDR, itu ya. Nah, seperti apa? Kita menyiapkannya juga, Ibu. Ya, menyiapkannya tadi selain mungkin tadi dengan misalnya video sedikit durasinya. Yang kedua mungkin WA grup, Ibu Bapak. Ya. WA grup ini, Ibu Bapak, jadi kita mungkin ini berhubungan dengan sistem penilaian. Ketika pembelajaran anak tersebut apakah difotokan? Ya. Yang kedua, yang ketiga anak tersebut mungkin divideokan. Contoh untuk hafalan doa mau makan. Kita tidak usah susah. Anak-anak, misalnya anak tersebut, suruh membacakan doa tersebut, selalu mungkin disampaikan di dalam WA grup tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk membuat pembelajaran yang inovatif bagi guru, khususnya di masa pandemi ini? Yang inovatifnya adalah mendesain pembelajaran yang mungkin tadi tidak menyita banyak waktu, tapi tersampaikan. Contohnya, bisa melalui WA grup, ibu bapak yang pertama sekali membuat WA grup. WA grup untuk di orang tua. Ya. Nah, itu. Yang kedua, memanfaatkan WA grup tersebut. Sekarang itu ada mungkin istilahnya adalah video call grup, bisa 5 atau 6 orang. Yang ketiga, ya. Yang ketiga untuk pembelajaran teknologi ini tadi mungkin yang sudah diajarkan oleh Pak Haji Agus. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memahaminya, ya. Misalnya dengan membuat video singkat menyampaikan materi. Itu mungkin Ibu Bapak sehingga mungkin anak-anak tadi ya mungkin selain tidak terfokus ke dalam game atau YouTube atau mungkin TikTok yang lainnya. Karena mungkin waktu, mudah-mudahan ini tidak puas ya untuk Bunda Yulianti sebagai penanya atau mungkin ibu bapak yang mungkin bergabung di webinar ini, kita mungkin nanti bisa dijawab. Saya punya contoh-contoh yang banyak ibu bapak mengenai pembelajaran yang mungkin inovatif dan kreatif yang sudah dilaksanakan dan insya Allah mungkin di belakang layar bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Bu Haja Komala. Untuk Pak Agus, ingin ditanggapi atau sudah dirasa sudah cukup sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya? Baik, sepertinya kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Pak Haji Agus nih. Baik, kita akan menunggu kira-kira pertanyaan berikutnya seperti apa. Baik.
Mohon bersabar karena ini sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah kami terima, baik dari YouTube channel, kemudian juga dari Zoom meeting juga. Ini terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya, kemudian juga sudah mau bergabung juga di acara webinar kali ini. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini kita masih memilah dan memilih, karena sangat banyak sekali chatnya, jadi mohon bersabar. Para bunda, para yanda juga, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan inspirasi juga nih, banyak sekali pertanyaan karena di lapangan mungkin masih banyak juga beberapa guru yang sempat kebingungan untuk mengakomodasi atau memfasilitasi anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, ini sudah ada, terima kasih Bu Rita. Pertanyaan berikutnya, sebentar, saya baca dulu. Ini pertanyaan yang datang dari Muhammad Mursalin. Pertanyaannya adalah, ini ditujukan kepada Pak Agus Sumitra, ya. Jadi Pak Agus mungkin sudah bisa standby untuk bisa menjawab pertanyaan. Kalau menggunakan aplikasi Wondershare, Filmora, apakah bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini? Silakan Pak Agus langsung saja untuk dijawab. Ya. Aplikasi Wondershare ataupun Filmora, ya, saya kira Office pun bisa digunakan gitu kan, Pak, ya, apalagi untuk aplikasi yang lain yang lebih canggih, yang lebih keren, saya kira ya saat ini. Tadi sudah saya jelaskan juga, tidak usah yang keren-keren ataupun yang bagus-bagus. Kita hanya pakai Office pun itu bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Apalagi ini tentang Wondershare ataupun Filmora ya Bapak. Jadi saya katakan bisa, boleh, silakan digunakan. Yang Bapak Ibu kuasai saja, silakan. Yang jelas pembelajaran itu kita tidak stuck pada satu plus-plus ataupun metode pembelajaran saja, tapi kita bisa melakukan berbagai macam variasi-variasi. Termasuk salah satunya saya berikan masukan tentang video pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu Ibu sharing ya. Baik, jadi sebenarnya menggunakan aplikasi yang sederhana pun sudah mampu memfasilitasi dan mengakomodasi ya, Pak Agus, seperti itu ya. Baik. Baik-baik. Tapi menggunakan Wondershare Filmora juga bisa juga ya, Pak Agus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga kepada Bapak Muhammad Mursalin. Kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini datang dari Elis Diah Nirawati. Ini pertanyaannya menarik, bagaimana jika ada seorang guru yang sikapnya kasar kepada muridnya, padahal beliau sudah SPD ya, sudah sarjana pendidikan. Nah, bagaimana cara saya mengingatkannya terhadap guru tersebut sementara saya adalah guru baru? Ini terkait dengan kompetensi kepribadian sepertinya. Mungkin akan dijawab oleh Bu Hajah Komala, silakan. Ya. Tanya. Oke. Terima kasih Bunda Elis, ini pertanyaan yang mungkin bagus ya. Bagaimana seorang guru sikapnya kasar pada muridnya sementara beliau mungkin guru yang sudah lebih duluan di sana, lebih senior. Nah, ini ya, mungkin punya tadi mungkin dijelaskan kemampuan atau kompetensi yang harus diharapkan kita sebagai guru memiliki kompetensi apa. Yang pertama mungkin kompetensi sosial. Tadi dijelaskan kompetensi sosial itu adalah di antaranya mungkin bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, rekan kerja. Nah, bagaimana dengan terbentuk dengan ini? Nah, sikap kita seperti apa dan bagaimana? Nah, hal yang mungkin harus kita kembangkan. Yang pertama, yang mungkin ada dalam komunikasi itu ada beberapa jenis ya. Ada komunikasi formal, ada informal gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus dilakukan adalah komunikasi informal. Ya, sejenis curhatan dari hati ke hati. Kita awalnya mungkin ngobrol ya, Bu ya. Bunda Elis di sini mungkin ngobrol di sini tidak langsung to the point. Kalau orang Sunda biasanya adalah ada dan awal dari cerita dulu, cerita ini lalu nyasar-nyasar sedikit, jadi tidak langsung to the point ya Bunda El. Jadi balik ini
ketika ngobrol dengan guru atau mungkin apalagi dengan sekerja, apalagi mungkin atasan kita, ya bisa saja. Apakah dari segi usia mungkin dia sudah lebih tua, dari segi mungkin apa masa kerja dia lebih duluan. Kita mungkin cerita dulu, Bunda Elis. Ini teknik ya, ini teknik komunikasi ketika kita berbicara dengan rekan sejawat atau rekan kerja. Berkumpul dari obrolan, mungkin dari obrolan tergiring. Ibu, Bunda, misalnya ini ada kondisi seperti ini. Nah, mungkin sejenis curhat ini dari hati ke hati biasanya lebih longgar, Bu Bapak. Apakah mungkin menyampaikan ide gagasan kita, gitu ya, apa mungkin memberikan masukan. Jadi di sini perlu teknik komunikasi yang baik dari kita sebagai guru, apalagi misalnya kita lebih muda kepada orang yang lebih tua, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lebih menghormati ya yang namanya orang lebih tua. Yang kedua, mungkin dari nada bicara, ya intonasi pembicaraan kita. Ya, mungkin nada bicara pun pelan-pelan gitu. Yang ketiga, nah yang keempat, nah selain mungkin dari intonasi, nah tadi selain tadi mungkin dari teknik bicara, dari obrolan yang informal, ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, bahasa pun Ibu Bapak. Ya, bahasa yang biasanya menjadi yang senjata ampuh untuk berkomunikasi. Ketika orang tersebut orang Sunda, biasanya diajak menggunakan bahasa Sunda. Ya. Karena bahasa Sunda itu ada tahapannya, ada bahasa yang lembut, ada yang kasar, yang sedang. Sebaliknya, beliau misalnya adalah latar belakang dari bahasa orang Jawa. Kalau ibu bapak senang atau bisa bahasa Jawa, diajak mungkin berbahasa Jawa. Nah, jadi bahasa di sini juga menjadi alat, salah satu sarana komunikasi yang biasanya lebih jitu, baik memberikan masukan, mau memberikan saran dan kritikan. Jadi tadi yang pertama yang harus dilakukan adalah tekniknya, teknik berbicaranya. Tidak langsung to the point, ibu ini anak gini. Tidak. Mungkin dari obrolan dulu, dari curhat. Ya. Yang kedua, strateginya. Strateginya seperti apa? Mungkin di situasi yang lihat, kondisinya, kondisi yang mungkin sedang informal. Apa sedang makan bareng, tidak ada orang lain di sananya. Gitu ya. Mungkin kita hanya empat mata, karena takutnya mungkin merasa dipermalukan. Nah yang ketiga, tadi teknik berbicara di intonasinya. Yang keempat, mungkin cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya menggunakan bahasa apa yang mungkin lebih mudah, lebih kena, ya. Nah, lebih kena misalnya kalau memang dengan orang Sunda, dengan bahasa Sunda lebih lembut. Nah, ini menjadi bahasa, menjadi keberhasilan, kesuksesan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam memberikan saran. Jadi itu mungkin yang mungkin ketika misalnya ada ini berkasar, tidak langsung, ibu kenapa anda kasar? Ibu, bapak, atau misalnya kalau ya, bapak, ngobrol dulu yang lain-lain. Nah, selanjutnya baru ke sebetulnya saya mengobrol ini kira-kira. Nah, jadi situasi juga harus dibaca. Situasi komunikasi. Apakah dari mimik wajah, gestur yang diajak bicara mungkin sedang senang gitu ya, ibu bapak. Lihat dulu misalnya kita mau ngobrolin ngasih masukan, lihat mukanya dulu ibu bapak ya. Mukanya si ibu tersebut sedang senang atau apa ya. Selanjutnya strategi, selanjutnya bahasa. Nah, selanjutnya lagi mungkin nada bicara kita. Itu mungkin ibu-ibu bapak, terutama ibu Bunda Elis, Bunda Elis dia, bagaimana cara mengingatkan apabila guru senior kita misalnya memberikan sikap yang tidak baik kepada murid kita. Jadi ciptakan komunikasi yang baik secara informal. Yang kedua, lihat bahasa tubuh ya, guru tersebut sedang senang. Kalau memang dia sedang banyak masalah ya, lihat dari muka juga sedang ciut dan sebagainya, diajak bicara ya jelas kita pasti kena marah. Yang ketiga, tekniknya. Nah, teknik berbicaranya ya. Tadi mungkin dengan nada biasa, dengan nada bicara yang mungkin lemah lembut. Yang kedua, mungkin kita di situasinya yang mungkin apa, yang mungkin tidak ada orang lain untuk misalnya apa, untuk mendengarkan sehingga dia merasa tersinggung. Nah, yang terakhir adalah bahasanya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, mudah-mudahan menjadi solusi buat kita untuk memberikan masukan, saling mengingatkan atau berkomunikasi dengan rekan sejawat, baik dengan guru yang mungkin lebih senior dari kita maupun dengan rekan kerja kita yang mungkin sama-sama usia. Begitu. Baik, terima kasih Bu Haja Komala atas pemaparannya. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaan, kita masih ada waktu ya sampai akhir acara. Baik, pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Teti Haryati Amianti. Pertanyaannya, bagaimana halnya orang tua yang tidak memiliki handphone Android sehingga akhirnya kami mungkin sebagai guru ini harus tetap harus meluangkan waktu untuk bisa kunjungan ke rumah-rumah. Silakan. Mau dijawab oleh Bu Komala atau oleh Pak Agus yang ingin menanggapi? Boleh. Dari saya juga boleh ya. Ya. Baik.
terutama mungkin yang tadi. Yang pertama, apabila orang tua tidak memiliki HP Android. Yang kedua, sinyalnya, Ibu Bapak. Jadi sinyalnya kurang bagus apabila menggunakan WA dan sebagainya. Ibu Bapak, mungkin di sini kita ada bisa telepon, bisa juga lewat SMS, gitu ya. Nah, kemarin itu ada juga dialami oleh mungkin bukan hanya di pendidikan anak usia ini, pahit-pahitnya betul Ibu Bapak. Pahit ya manusianya. Jalan terakhir betul bisa berkunjung, tapi tetap protokoler kesehatan. Tetapi apabila Ibu Bapak bisa memanfaatkan mungkin strategi yang lain, yang pertama bisa melalui SMS Ibu Bapak. Ya. Jadi melalui SMS ini mungkin yang paling mudah dan mungkin yang paling murah. Gitu ya. Nah, contoh menjelaskan Ibu Bapak proses pembelajaran, materi apa dan sebagainya, singkat saja. Gitu ya. Yang kedua mungkin bisa melalui telepon. Ya, melalui telepon di sini juga tidak seperti menjelaskan seperti pembelajaran, gitu ya. Nah, melalui telepon, poin-poinnya, bahkan untuk memotivasi. Contohnya untuk guru anak, ayo adik-adik, mendengar suaranya saja sudah pengobat rindu, Ibu Bapak. Ya, mungkin tidak usah harus misalnya apalagi setengah jam. Kita cukup 2 menit, 3 menit. Adik-adik sedang apa ya? Itu dengan melalui telepon, Ibu Bapak. Ya, nah itu apabila menggunakan misalnya tadi dengan HP. Bukan tidak bisa menggunakan WA dan sebagainya. Yang terakhir, Ibu Bapak yang tidak kalah penting, itu adalah panduan pembelajaran yang kita desain. Jadi kemampuan guru atau kompetensi guru dalam mendesain, merancang pembelajaran. Ya, nah saya tidak tidak berharap atau mungkin dihindari dengan menggunakan atau misalnya pembelajaran dengan LKS. Ibu Bapak punya panduan atau membuat panduan tidak usah banyak, apalagi untuk guru anak usia dini. Selembar saja mungkin disampaikan, apalagi ada beberapa hal, kalau misalnya kami itu sudah pernah melakukannya strateginya. Jadi selama pembelajaran untuk satu bulan itu ada halaman-halaman petunjuk-petunjuk pembelajaran untuk anak yang bisa belajar di rumah. Nah, ini adalah strategi apabila orang tua ada tidak memiliki HP Android, jadi hanya menyampaikan laporan melalui misalnya SMS atau telepon. Misalnya untuk guru PAUD, misalnya satu halaman ada panduan untuk pembelajaran dari mulai menentukan materinya apa, proses pembelajarannya seperti apa, misalnya mulai bermainnya seperti apa. Nah, selanjutnya di sana masih satu halaman, Ibu Bapak, itu ada untuk lembar penilaiannya. Lembar penilaiannya misalnya Ibu Bapak misalnya dijelaskan hanya menilai ini. Dengan kriteria mungkin orang tua hanya mencontreng saja, tapi kita yang menentukan misalnya karakter atau kriteria penilaiannya, misalnya anak dapat menyebutkan, misalnya tadi mengenai tubuh kita, anak dapat menyebutkan tubuh kita, misalnya anak dapat, misalnya kalau misalnya dengan bahasa menyebutkan, misalnya dengan bahasa yang kalau misalnya dengan bahasa kebetulan misalnya Rebo Nyunda atau apa Nyunda, menyebutkan tubuh kita dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, lalu orang tua hanya mencontreng untuk penilaiannya. Dengan begitu, ketika SMS kita tinggal ibu, bapak, misalnya anak-anak bisa belajar. Nah itu hal yang harus dilakukan adalah mungkin proses penilaian atau hasil penilaiannya. Jadi jangan menjadi hambatan untuk ibu bapak ketika misalnya orang tua tidak ada atau tidak memiliki HP Android, tidak ada pembelajaran. Bisa lewat SMS. Ibu bapak anak sekarang itu apalagi sudah bisa membaca, bisa kalau bisa belum membaca berarti orang tuanya. Jadi di sinilah dibutuhkan komunikasi antara kita sebagai guru dengan orang tua. Jadi di sana karena orang tua menggantikan posisi guru untuk belajar di rumah. Itu ya. Jadi yang pertama bisa melalui SMS untuk materinya apa yang akan dipelajari, proses atau pembelajarannya seperti apa sekilas. Yang kedua bisa mungkin memberi dengan telepon 1 atau 2 menit ya, tapi tidak setiap hari, mungkin 3 hari sekali atau mungkin misalnya 2 minggu seminggu 2 kali dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang terakhir sebelumnya mungkin dipersiapkan. Jadi mungkin ada istilahnya parenting melalui telepon. Ya, parenting melalui telepon mungkin sekali-kali datang ke sekolah pembelajaran untuk 1 minggu gitu ya, untuk 2 minggu dan sebagainya. Itu yang mungkin sudah pernah kami lakukan, saya lakukan pembelajaran apabila ada orang tua mengalami hambatan khususnya tidak memiliki HP Android. Mangga mungkin dari Pak Haji Agus ada tambahannya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya yang tidak memiliki fasilitas handphone ya, Bu ya. HP Android. Pernah mungkin enggak dilakukan home visit itu kan? Ya. Karena saya melihat anak sedik PAUD itu rumahnya tidak jauh dari sekolah. Ya. Ini yang rumahnya dekat, kita bisa home visit ya. Kita bisa bertemu dengan anak didiknya, orang tuanya pun. Nah, di sana mungkin adanya komunikasi, memberikan pembelajarannya, menjelaskan apa saja materi-materinya. Mungkin itu saya kira lebih efektif juga jika memang tidak ada fasilitas kan.
Bagaimana lagi coba caranya kalau tidak ada? Ya, jangankan untuk dia telepon SMS, handphone pun nggak punya, Pak, Bu. Buat makan pun susah, katanya sebagainya. Ya udah, kita bisa lakukan dengan home visit, mendatangi rumahnya. Biarpun bisa tidak semuanya, pasti giliran. Nah, hari ini mungkin beberapa orang. Ya, itu saya kira bisa dilakukan oleh guru-guru yang profesional. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya ini dari Bu Haja Komala dan juga Pak Haji Agus Sumitra. Ini kita masih memiliki beberapa waktu lagi dan diingatkan juga kepada seluruh peserta, nanti kita akan foto bersama. Jadi jangan dulu meninggalkan ruang Zoom meeting ini ya. Baik, kita memiliki pertanyaan berikutnya. Ini saya dibantu sama Bu Rita nih. Terima kasih Bu Rita. Oke, pertanyaan berikutnya ini datang dari Ibu Siti Nur Aisyah dari PG PAUD STKIP 11 April Sumedang, dari Sumedang. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ini ditujukan untuk Pak Agus. Pertanyaannya seperti ini. Dalam pembelajaran yang konvensional itu, guru bisa melakukan selingan untuk merefresh fokus anak seperti dengan bernyanyi dan tepuk agar anak tidak bosan. Lantas, bagaimana caranya jika pembelajaran itu dalam bentuk online atau daring agar anak juga tetap bisa senang menerima pembelajarannya apabila tidak berbentuk blended learning? Mohon solusinya, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Refreshing itu pastinya selalu dilakukan oleh guru, oleh kita sebagai didik kepada anak-anak saat ini. Saat ini karena kondisi sedang seperti ini, pastinya konvensional sangat susah. Bagaimana caranya? Ya, sekali cara. Salah satunya adalah online. Kita bisa mengajak mereka untuk berinteraksi melalui video call, ya, video call. Nah, di sini saya kira karena konvensional blended learning itu kan mencampurkan antara konvensional dan online ya. Saya kira di sini salah satunya cara adalah online. Ya, online bisa mengajak si anak semua bergabung, mungkin pakai Zoom bisa semua bergabung di sini. Kalau emang ada fasilitasnya, kita bisa mengajak mereka untuk langsung berinteraksi, ajak tepukan, ajak bernyanyi dan sebagainya. Biarpun tidak usah lama-lama kan, kita Zoom meeting tidak usah yang berbayar, cukup 40 menit selesai. Karena si anak pastinya konsentrasinya tidak bisa sejauh itu ya. Jadi saya kira online itu medianya bisa menggunakan tadi yang sudah disampaikan. Kalau seperti WhatsApp kan tidak ada kelihatan kalau di grup ya. Coba saja di WhatsApp sekarang sudah bisa 50 orang bisa kita buat grup video call. Itu bisa kita gunakan. Di sana Ibu silakan gunakan ya, terapkan, aplikasikan ya untuk merefresh si anak biar tetap semangat belajarnya di rumah ya, beribadahnya, belajarnya pastinya seperti itu. Jadi saya kira kalau digabungkan blended itu ya konvensional karena sekarang masih susah ya, tadi pun ada yang tidak memiliki fasilitas, ada yang visit ya ke rumah home visit. Karena kalau emang susah home visit pastinya mengajak untuk online tapi dengan mereka yang memiliki fasilitas, termasuk di dalamnya yang mudah saja kan aplikasi yang paling banyak yang digunakan adalah aplikasi WhatsApp. Itu sudah bisa memiliki 50 orang untuk langsung video call sekarang itu ya. Jadi ingin menyaingi Zoom tapi dengan menggunakan WhatsApp lebih mudah lagi. Saya kira mungkin itu, mohon maaf mungkin jika kurang puas atas jawabannya, tapi yang saya lihat online untuk sekarang ini bisa menjawab ya permasalahan yang sekarang terjadi jika tidak bisa menggunakan blended karena menggabungkan antara konvensional dan online learning. Mungkin itu Bu Haji mungkin mangga bisa ditambahkan mungkin. Ya, baik, betul Pak Haji Agus tadi mungkin disimpulkan. Betul, apabila tadi orang tuanya memang tidak memiliki HP, betul, pasti harus berkunjung. Hanya mungkin yang harus dipahami oleh kita sebagai guru gitu ya, mungkin protokolnya kesehatan. Yang kedua, karena mungkin pembelajaran juga ya, kita belajar dari COVID-19 ini, berarti anak-anak juga sebelum belajar juga kita
mungkin mengingatkan mari mulai mencuci tangan gitu ya dan sebagainya gitu ya, termasuk memakai masker gitu ya. Ini bagus juga Ibu Bapak. Jadi jangan jadi kendala. Bahkan Pak Hitanya betul tadi, apabila rumahnya dekat. Nah, rumahnya jauh juga sama Ibu Bapak. Kemarin juga ada yang mungkin baik guru PAUD mungkin guru yang lainnya berkunjung. Nah, mungkin tidak dari rumah ke rumah mengumpulkan di satu rumah yang berdekatan rumahnya 3 orang, 4 orang dengan kita berikan pengarahan misalnya jarak 2 meter misalnya atau mungkin minimal 1 meter 1,5 meter gitu ya. Yang kedua memakai masker gitu ya. Dan ibu bapak pun sama ketika datang mungkin mencuci tangan dulu dan sebagainya. Jadi pembelajaran apabila misalnya di masa COVID-19 ini misalnya tidak bisa dilakukan dengan misalnya melalui daring gitu ya. Kita bisa menggunakan dengan luring, Bu Bapak. Itu contohnya mungkin ini di gambar sini ya, di pintu ini. Jadi guru tersebut mengunjungi rumah tersebut, ya mungkin rumahnya yang berdekatan, tidak door to door, tetapi mungkin dikumpulkan dalam satu rumah, misalnya tidak melebihi dari 3 atau 4 orang, dengan jarak duduknya yang mungkin tidak berdekatan. Mungkin anak pun belajar juga mencuci tangan sebelumnya, memakai masker, dan pembelajarannya pun mungkin waktunya juga disesuaikan. Yang kedua, yang ketiga mungkin materi, ya materi pun mungkin disiapkan oleh kita. Ya, misalnya materi sudah disiapkan oleh kita sehingga membuat pada waktu kita melaksanakan proses belajar. Itu saja mungkin Cik tambahannya. Baik, terima kasih. Ini jawabannya sungguh luar biasa, tapi saya yakin ini Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, ini kita juga harus berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga pertemuan kita kali ini mendatangkan manfaat dan menjadi berkah. Tapi sebelum saya pamit, kami ingin menyampaikan bahwa kampus kami, IKIP Siliwangi ini, yang sangat terkenal tagline-nya adalah kampus berkualitas, biaya pas, reliable dan friendly institute, mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama kami. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum dijawab, ini bisa langsung ketemu sama para dosen-dosen PG PAUD, bisa langsung nanya dengan kami gitu ya. Dan pendaftaran mahasiswa baru ini juga dapat diakses melalui website di pmb.ikipsiliwangi.ac.id. Silakan langsung saja kunjungi website kami. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu di prodi kami dan mari bergabung dengan kami untuk meraih kesuksesan dan impian untuk menjadi pendidik yang profesional. Kita akan ya, dan ini juga bisa, oh iya jangan lupa untuk bisa like dan juga subscribe, karena kita punya YouTube channel juga, nanti di YouTube channel kami juga di PG PAUD IKIP Siliwangi, itu di YouTube channel kami, silakan like, subscribe juga, kami juga akan men-share video-video pembelajaran di sana juga, dan pokoknya ada keseruan-keseruan dari mahasiswa kami juga yang akan kami upload ke sana ya. Ini seperti janji saya nih kepada para peserta, kita akan melangsungkan foto bersama biar bisa update juga nih, biar bisa update di WhatsApp, kemudian juga di Instagram, di Facebook ya. Kita akan foto bersama-sama, jadi mungkin bisa merapi-rapikan dulu ya di rambut kerudungnya mungkin. Silakan, kita akan foto di hitungan ketiga ya. Oh sebentar katanya, mungkin masih ada yang persiapan terlebih dahulu ya. Jadi pastikan ini videonya on, karena kita akan foto bersama untuk mengabadikan acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ini saya juga dikasih aba-aba soalnya ya, ini sama Bu Ririn. Oke, siap ya. 1, 2, 3, nanti bisa smile, kasih senyuman yang terbahagia. Oke, siap? Bapak, Ibu, peserta webinar. 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi katanya, karena ini, oh udah semuanya? Oh, oke. Berikutnya. Ini harus bersabar karena ada ratusan orang, jadi ini harus agak bersabar ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Ada banyak halamannya soal ini ya. Ada 7. Ini terima kasih antusiasnya dari para bunda-bunda dan Yanda dan juga peserta. Oke, siap? Udah mulai? Ini.
Siap, mungkin bisa rapi-rapihin kerudungnya lagi, sisir-sisir lagi. Oke, 1, 2, 3. Ini lama-lama saya kayak jadi fotografer di salah satu foto studio terkenal di Bandung ya. Virtual ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ada berapa halaman lagi, Bu? Masih banyak ya, jadi bisa. Ini, oke, siap? 1, 2, 3. Oke, karena ini layarnya cukup ini ya, coba kalau layarnya besar mungkin bisa ke bawah semua. Oke, gak apa-apa. Terakhir? Nah ini yang foto dulu ya. 1, 2, 3. Terakhir. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke, satu lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Untuk salam perpisahan yang sudah bergabung juga, sebelum kita pamit, ini silakan untuk meng-unmute semuanya, dan kita bilang apa ya biasanya? Iya. Biar semuanya ada suara. PG tahu dikit. Hai semuanya, semua bisa menyalakan suara mikrofonnya. Sudah ya, Ibu dosen. Kenapa kasih itu? Siapa di sana? Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Thank you. Di kampus. Sukun. Salam dari PKM. Salam dari Bunda. Nanti kita punya video ya, jadi bisa disaksikan sampai teman-teman pada live. Ada videonya ya, saya akan share lagi. Oke, dan ini bisa mewakili kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Ini Liv, tinggalkan aja. Udah. Aku main lah. Hanya. Ayo nyanyi deh. Aduh. 12. Nah, kata Bu Syarina, buka aja ini ya suaranya. Kami ingin memperkenalkan Prodi PG PAUD Siliwangi yang lahir mulai tahun 2014 dengan kurikulum khususan pendidikan inklusi dan entrepreneurship. PG PAUD saat ini sudah terakreditasi dan sudah memiliki 18 orang dosen yang datang dari berbagai perguruan tinggi predikat lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. PG PAUD IKIP Siliwangi telah menghasilkan lulusan yang tersebar di berbagai sekolah di Jawa Barat khususnya, dan di antara mereka ada yang sudah menjadi entrepreneurship dalam bidang PAUD dan menjadi guru, menjadi kepala sekolah di berbagai sekolah-sekolah bidang PAUD. Beberapa bahkan sudah menjadi guru yang berprestasi. Selamat menyaksikan profil PG PAUD IKIP Siliwangi.
Udah selesai. Udah. Tapi ininya ada itu. Thank you.